Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah, sehingga kita masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan dan haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak kita diakui menjadi umatnya dan diberikan syafaatnya. Amin. Para sahabatku, para pecinta amal soleh dan kebaikan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Hakir akan menyampaikan sebuah kajian tentang tiga waktu utama membaca ayat kursi. Ada beberapa waktu utama membaca ayat kursi. Adapun bacaan ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dhal ladhi yashfa 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Satu ketika pagi dan petang. Mengenai orang yang membaca ayat kursi di pagi dan petang hari, dari Ubay bin Ka'ab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'atha ghudwatan ajrat minna hatta tumshi, wa idza qara'atha hina tumshi ajrat minna hatta tusbiha." Siapa yang membaca ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Hadis riwayat Al-Hakim. Dua, sebelum tidur. Hal ini dapat dilihat dari pengaduan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang mengajarkan padanya ayat kursi. Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa kalimat tersebut?" Abu Hurairah menjawab, "Ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih." Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai tiga malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Tiga, setelah sholat lima waktu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta." Siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Maksudnya tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian atau ketika mati. Intinya ayat kursi punya keutamaan yang luar biasa sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abul Mundhir, ayat apa dari kitab Allah yang ada bersamamu yang paling agung?"
Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu beliau memukul dadaku dan berkata, semoga engkau mudah memperoleh ilmu wahai Abul Munir. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-Qadi Iyad mengatakan, hadis ini adalah dalil akan bolehnya mengutamakan sebagian Al-Quran dari lainnya dan mengutamakannya dari selain kitab-kitab Allah. Maknanya adalah pahala membacanya begitu besar. Itulah makna hadis itu. Apa sebab ayat kursi lebih agung? Imam Nawawi menyebutkan, para ulama berkata bahwa hal itu dikarenakan di dalamnya terdapat nama dan sifat Allah yang penting, yaitu sifat ilahiyah, wahdaniyah, sifat hidup, sifat ilmu, sifat kerajaan, sifat kekuasaan, sifat kehendak. Itulah tujuh nama sifat dasar yang disebutkan dalam ayat kursi. Para sahabatku semuanya yang dicintai Allah, para sahabatku yang suka mengerjakan pekerjaan amal baik, itulah tiga waktu utama yang paling mustajab untuk membaca ayat kursi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.